Saya bernama Epus Diana. Saya ingin membagikan sedikit pengalaman ataupun ilmu buat koca sebagai penampung ikan pemancingan. Kita persiapkan satu cutter dan yang satu ini kepala satu dan bahannya dari nilon, dari benang nilon yang dipakai alatnya itu dari bambu yang berbentuk ya coban, namanya coban. Ini ukuran lebar ataupun kecilnya ini dengan bambu, sebilah bambu. Entas kita masukkan dulu ini benang ke sini. Caranya gini, diikat ke sini satu, lantas ini ukuran ini dimasukin ke sini, diputar, lantas kita masukkan. Caranya gini, satu cobaan ini masuk ke sini. Ini tarik. Nah, ya sudah gini. Kita tarik. Benang ini tarik. Satu kali. Yang ini lagi masukin lagi ke sini. Tarik lagi, ini hasilnya begini. Saya pakai coban ini dua, ya, coban dua, coban ini dua. Jadi supaya enak, nggak mengganti-ganti coban, masukkan ke sini sama. Ikat di sini. Sama ukurannya ini sama. Mau besar ataupun kecilnya ini ukuran jadi yang jadi patokan ini bambu ini. Lantas kita coba masuk ke sini. Untuk selanjutnya terus begini, gimana saja kamu suka panjang pendeknya itu terserah Anda. Cuman tarik lagi sini. Sama. Sama sini. Kalau masalah panjang pendeknya ataupun lebar enggaknya itu terserah kita. Cuman saya ingin membagikan sedikit anyaman-anyaman yang sederhana dengan alat yang sederhana juga, mungkin begitu. Ini saya ingin perlihatkan untuk anyamannya. Jadinya begini. Paham?